Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita mengambil syurut amal inna wa akhwatiha. Naam. Ada syarat umum untuk inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, dan la'alla. Untuk bisa beramal, menasabkan isim dan merafakkan khabar, syaratnya apa ukasha? Naam, tidak bersandung dengan mazaidah kafah. Kenapa dia dinamakan kafah, Yusuf? Ma ini kenapa dinamakan kafah? Mencegah inna atau yang lainnya dimasukinya dari beramal. Sebagian mengatakan ini kafah makfufah. Kalau kafah sudah jelas, kalau makfufah kenapa Zakaria? Naam, karena dia apa? Tercegah dari menjadi ma yang lain, menjadi ma mausulah atau ma masdariyah dan yang lainnya. Ma ini juga disebut dengan istilah lain apa? Numair. Muhayyi'ah. Kenapa? Terus? Kalau menghilangkan khususannya pada jumlah ismiyah, terus bagaimana? Nah, muhayyi'ah, yuhayyi'u lidukhul ilal jumlah fi'liyah, yaitu mempersiapkan untuk bisa masuk pada jumlah fi'liyah. Karena inna dan akhwatnya asalnya hanya bisa masuk pada jumlah ismiyah, tapi dengan adanya ma bisa masuk pada fi'liyah. Nah, kemudian huruf-huruf ini ketika bergandengan dengan ma, apakah maknanya berubah? Ibrar. Tidak. Terus berarti maknanya tetap saja, enggak ada faedahnya tambahan itu. Hah? Nah, ada tambahan makna taukid. Tayyib. Dan khusus untuk inna dan anna ada perubahan penting di situ apa? Ketika kemasukan ma selain taukid. Oke. Nah, menjadikan maknanya lil hasab. Taib, ini penting. Innama dan annama setelah kemasukan ma tadi menjadi apa? Adatul hasab. Baik, sekarang kita lanjutkan lakinna. Ishtaratu fiha alla tukhaffaf. Fa in khuffifat wajaba ihmaluha. Ya, lakinna bisa beramal dengan amalan inna ini syaratnya tidak ditakhfif. Maksudnya tidak ditakhfif yaitu apa? Tidak dihilangkan tasydidnya. Taib, maka apabila ditakhfif yaitu berarti in mukhaffafah minna thaqilah, maka apa? Maka dia nah, wajib untuk ihmal, tidak boleh diamalkan. La anna fi ahlil jins, ini telah kita singgung kemarin dalam muraja'ah. Ishtaratu fiha thalathatu syurut, dipersyaratkan padanya tiga syarat. Antakuna nafiyatan,
jelas dia bermakna nafi. Kemudian an yakuna al-hukmul manfi biha syamilan li jinsi ismiha kullih. Hanya hukum yang dinafikan dengan la tersebut mencakup semua jenis isimnya. Wa hadza makna qaulihim an takuna la nassan sarihan li nafsil jins. Mana perkataan Nuhah yang lain bahwasanya syaratnya itu la tersebut harus nassan sarihan untuk nafil jins. Kemudian alla tatawassat baina amilin wa ma'mul. Tidak ada apa? Tidak ada yang memisahkan yang berada di pertengahan, tengah-tengah antara amil dan ma'mulnya. Antara la dan isimnya. Taib, habis syaratil awal kharaja mayali. Dengan syarat yang awal harus nam dia itu nafi. Keluar apa? Berikut ini. Al-awal la al-atifah. Wahyal waqi'ah ba'dal ijab. Karena la atifah itu jatuh setelah ijab. Nahu ja'ani zaidun la abuhu. Perhatikan ja'ani zaidun la abuhu. Taib. Telah datang kepadaku Zaid, bukan bapaknya. Kemudian yang kedua, la allati takunu isman bimakna ghair. La yang itu ismiyah, bermakna ghair. Nahu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ay wa ghairiddallin. Kenapa? Di awal ghairil maghdubi alaihim wa ghairi al-dhalin. Jadi la di situ la ismiyah bimakna ghair. Kemudian keluar juga nah bahwasanya la harus la nafiyah, yaitu la allati bimakna lam. Fala saddaqa wa la salla, ay lam yusaddiq wa lam yusalli. Yang keempat adalah az-zaidah nahu wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Naam. Maksudnya apa? La tastawil hasanatu was sayyi'ah. Di sini la pada wala sayyi'ah kan la zaidah. Atau dengan istilah khusus untuk Al-Qur'an apa? Silah wa taukid. Wala dhulumatu wala nur wala dhinnu wala harur. Qala al-Akhfash Sa'id la zaidah wal makna wal dhulumatu wan nur wal dhillu wal harur. Karena itu apa? Dua kata-kata yang saling apa? Saling bertentangan atau konotasi berkebalikan makna. Tidak kegelapan dan cahaya, tidak pula apa? Al-dhillu wal harur, yaitu apa? Dhil yang ada naungan dan harur yang tidak ada naungan padanya. Baik. Yang kelima la nahiyah. Wa takhtasu hadhihi bi jazmil mudhari'il mustaqbal. Nah, la nahiyah khusus ini menjazamkan mudhari' yang bermakna mustaqbal. Taib. Nahu la taqum, sehingga tidak masuk pada isim. La al-mu'akkidah lin nafi. Yang keenam, la yang menguatkan makna nafi. Wa takunu mu'akkidatan lin nafi ma'a harfil 'athf. Ya, dia menguatkan nafi bersama dengan huruf 'athf. Walaysat bi'atifah, dan dia sendiri bukan huruf ataf. Naam, dia sendiri bukan huruf ataf. Li'annaha la tuqtafu illa ba'da ijabin. Karena dia tidak diatafkan kecuali setelah ijab. Itu setelah apa? Setelah kalimat positif, bukan kalimat negatif, kalimat nafi.
Kama taqaddam qala Allah Ta'ala ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Naam. Ma lakum min dunihi min waliyyin. Kalian tidak memiliki selain Allah wali satupun. Wala syafi', tidak pula kalian memiliki naam syafi' pemberi syafaat. Asalnya boleh mengatakan apa? Ma lakum min dunihi min waliyyin wa syafi'in, ya kan? Didatangkanlah di sini untuk menguatkan nafi. Baik. Bersama dengan huruf ataf waw. Nah, ini 6 jenis la. 6 jenis la yang keluar dengan syarat yang pertama antakuna nafiyah. Kemudian wa kharaja bi syarti tsani la an nafiyah lil wahdah. Baik, keluar dengan syarat yang kedua. Syarat kedua apa, Iqbal? Nah, harus menafikan jenis. Ini syarat kedua. Yaitu nafinya itu nafi lil jins. Nasson sarihan linafyil jins. Nah, keluar darinya la nafiyah lil wahdah, yang menafikan satu saja. Fahiya laisat nasan fi nafi jami afradil jins. Nah, ini tidak nas untuk menafikan semua anggota-anggota jenis tersebut. Wa kharaja bi syarti tsalits, dan keluar dengan syarat yang ketiga. Syarat ketiga apa, Hudzaifah? Tidak ada pemisah antara la dan isimnya. Fima idza tawassatat baina 'amilin wa ma'mulin ka harfil jarri wal majrur. Ya, pada kondisi yang keluar dari syarat ini, yaitu kondisi ada pemisah yang di tengah-tengah antara 'amil dan ma'mul, seperti huruf jar majrur. Huruf jar dan majrurnya. Ka qauli syair. Mutarakatus safihi bila jawabin ashaddu ala safihi minal jawabi. Nah, mutarakatus safihi bila jawabin, yaitu meninggalkan orang yang safih tanpa jawaban itu lebih berat atas dia daripada dijawab. Nah, orang yang seperti ini dijawab ya cuman menghabiskan waktu saja. Syahidnya mana? Kasih. Bila jawabin ai bi ghairi jawabin. Naam, fala laisat nafiyah lil jins. Lah, di sini bukan nafi lil jins, tapi apa? Ismun bima bal hiya ismun bima na ghair. Majrurun bi kasratin muqaddaratin 'alal alif. Wala mudhaf nam jawabin mudhafun ilaih. Bila jawabin. Berarti apa? Seperti ini bi ghairi jawabin. Berarti kalau la ikhwan bermakna ghair, maka dia itu isim, ya. La ismiyah. Kemudian yang keempat, asa. Asa al-harfiyah fala ta'malu hadzal amal illa bi syartain. Asa tidak beramal dengan amalan ini, yaitu menafikan jins, kecuali dengan dua syarat. Fala ta'malu hadzal amal illa bi syartain. Al-awwal an takuna harfiyatan bi makna la'alla. Dia harus berupa huruf asa harfiyah, bukan fi'liyah. Harus huruf bermakna la'ala. Wa an yattasila biha dhamiru nasbin asaya wa asaka wa asahu wa taqaddamat amthilatuh. Dan juga harus bersambung dengan dhamir nasab. Tsanian syurutun fi ma'mulaiha. Ya, sekarang kita selesai syarat pada naam amilnya, ikhwan. Dia bisa beramal naam
Tadi ada syarat pokok untuk inna anna lakinna ka'anna laita la'alla. Ini mudah, yang penting tidak ada ma za'idah kafah. Kemudian lakinna, nam, syaratnya tidak boleh apa? Ditakhfif menjadi lakin. Lakinnya tidak boleh menjadi lakin. Tadi tidak, ini tidak perhatian bahwa yang dibahas adalah pada lakinna saja. Saya contohkan dengan inna menjadi in. Ini tidak, nah, tidak tepat di sini. Karena ini lakin saja yang diinginkan, yaitu lakinna syaratnya tidak boleh ditakhfif menjadi lakin. Kalau lakin berarti muhmal. Kemudian dari sisi makna, nah, dari sisi makna sama, cuman yang dengan tasydid lebih apa? Lebih kuat. Sedangkan lana filil jins ada tiga syarat. Kemudian la, kemudian asa harfiah ada dua syarat, harus bermakna la'alla dan tidak harus bersambung dengan dhamir nasab. Kemudian sekarang syarat pada dua makmulnya. Yang dimaksud dua makmulnya apa? Ibrar. Dua makmul inna dan akhwatnya itu maksudnya apa? Isim dan khabarnya. Wa hadhihi syurut minha ma yushtaratu fiha na'am kulliha wa minha ma yakhtassu bi ba'dihha. Syarat-syarat ini diantaranya ada yang dipersyaratkan padanya secara keseluruhan dan ada yang khusus untuk sebagiannya. Amma syurutul lati tushtaratu fi jami'iha. Adapun syarat-syarat yang dipersyaratkan pada keseluruhan huruf-huruf ini, fahiyya arba'ah, ada empat. Perhatikan. Alla yakuna ismuha minal kalimatil mulazimati lil ibtida'. Isimnya itu nam tidak boleh dari apa? Kata-kata yang mulazimah lil ibtida', yang senantiasa harus berada di awal jumlah. Berada sebagai mubtada. Seperti ma ta'ajubiyah wa tuba wa bal wa salam wa aymunullah wa la'amruka wal ismu alladhi ba'da laula, dan isim yang setelah laula. Wa idza alfujaiyah, dan idza alfujaiyah ini senantiasa berada di depan. Fa hadhihi alasma turabu daiman mubtada, dan isim-isim ini semuanya akhwan daiman senantiasa diirab sebagai apa? Mubtada. Dia mulazimah lil ibtida, tidak bisa berubah-ubah, pokoknya dimanapun dia tetap mubtada. Sehingga tidak bisa jadi isim inna atau akhwatnya, paham? Karena dia senantiasa melazimi ibtida, tidak mau diubah-ubah. Tadi apa? Tuba wail. Bacanya bal. Ma ta'ajubiyah, tuba, kemudian wail, salamun, aymunullah, la'amruk. Kemudian isim yang jatuh setelah laula. Dan isim setelah idza fujaiyah atau wal ismu alladhi ba'da laula wa idza alfujaiyah dan idza alfujaiyah. Nah, isim-isim ini diirab sebagai mubtada terus. Syarat kedua, alla yakuna ismuha minal asma'il lati lahal as-sadarah fil kalam. Isimnya itu tidak boleh dari isim-isim yang memiliki sodarah fil kalam. Ka asma isyarat wa asma il istifham wa kam al khabariyah wal mubtada al makruni bila mil ibtida ma'ada dhamir isya'an fayajuz. Dan mubtada yang digandengkan dengan al ibtida selain dhamir sya'an, maka itu boleh. Kemudian an yata akhara ismuha wa khabaruha anha. Syarat ketiga, isim harus, isim dan khabarnya harus setelah inna wa akhwatnya. Li'anna hadhihi al-hurufa an-nasikhata mulazimatan mulazimatun lis-sadarah ma'ada anna. Karena nah, huruf-huruf nasikha ini senantiasa apa? Melazimi sadarah kecuali anna, karena anna memang di tengah. Yang keempat, alla yataqaddam khabaruha 'ala ismiha illa idza kana syibha jumlatin fi ghairillah. Tidak boleh khabarnya mendahului isimnya kecuali bila dia berupa syibhu jumlah selain lah.
Nah, ini empat syarat dipahami dulu ya kawan. Untuk contoh-contohnya insya Allah kita lengkapkan pada pertemuan berikutnya. Tayyib nak tayyib hadza subhanallah.